Melalui kuasa hukumnya yang baru, Deolipa Yumara, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Meski berstatus tersangka, Baradae merupakan saksi kunci karena memiliki pengetahuan yang penting untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir C di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo. Dia cerita secara lengkap apa yang terjadi, yang dia alami, dia cerita secara lengkap, sehingga kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang. Kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga dan timnya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Baradae setelah mendatangi Baraskrim Polri Sabtu. Namun Andreas enggan menyebutkan alasannya.